Wamen Parekraf Angela Tanusirbio mencicipi salah satu kuliner legendaris kota Yogyakarta, Soto Kadipiro. Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini terkesan dengan rasa yang otentik Soto Kadipiro dengan paduan bumbu dari rempah-rempah asli Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Gudeg, Angela juga singgah di Loko Coffee Shop Malioboro. Anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini berharap keberadaan Loko Coffee Shop Malioboro mampu mengangkat popularitas brand kopi lokal. Untuk memaksimalkan potensi produk UMKM, Angela mendorong pelaku usaha Parekraf memasarkan produk melalui platform media sosial. Selain itu, pelaku Parekraf juga diminta menerapkan sistem pembayaran QRIS untuk mempermudah proses transaksi. Dari Yogyakarta, Tim Liputan AINS melaporkan.